بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا اشهد ان لا اله الا الله Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Arsalahu rabbuhu hadia wa mubashira wa nadira Wa da'iyan ilallahi Allahi biiznihi wa sirajan munira Ballaga risalah Wa addal amanah Wa nasuhal ummah Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih Amma ba'd Para hadirin dan hadirat Serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang berbahagia ini di malam tanggal 4 dari bulan Rajab tahun 1438 Hijriah. Tak terasa kita sekalian tengah memasuki bulan Rajab. Itu artinya bahwa sekitar 50 6 atau 57 hari yang akan datang kita memasuki bulan Syawal Insya Allah dan diantara doa yang banyak diriwayatkan dinisbatkan kepada para salafus salih bahwa mereka apabila telah memasuki bulan Rojab mereka banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar usia mereka disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bulan Syur Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Para hadirin dan hadirat serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, taala pada malam hari ini kita memasuki pembahasan terakhir dari kitab Zadul Ma'ad. Dari pembahasan kitab Mukhtashar Zadul Ma'ad. Kita akan membahas tentang petunjuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam pernikahan. Sesungguhnya bab ini juga telah banyak kita bahas di dalam kajian kitabul Maram yang telah beberapa pertemuan lamanya kita sekalian membahas seputar Kitabun nikah. Tetapi nampaknya Al-Imam Ibnul Al Qayyim rahimahullah beliau memberikan ringkasan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah ini. Sehingga kembali Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab ketika beliau memberikan rangkuman kepada kita sekalian dari kitab Zadul Ma'ad yang ditulis oleh Ibnul Qayyim kembali juga beliau merangkumkan bagi kita sekalian tentang petunjuk-petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah pernikahan ini. Qala <tik> rahimahullahu taala faslun fi ahkamihi ...fin nikahi wa tawabiih. Fasal tentang hukum-hukum dalam pernikahan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu beliau mengatakan Sabata anhu annahu radda nikaha saibin zawajahha abuha Kariha. Telah ditetapkan di dalam sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah membatalkan sebuah pernikahan atas seorang janda yang telah dinikahkan oleh bapaknya, sedangkan janda tersebut tidak menginginkan pernikahan itu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah membatalkan pernikahan yang telah dilangsungkan oleh salah seorang wali dari seorang janda yang ia nikahkan dengan seorang pria yang tidak diinginkannya. Karena sesungguhnya pernikahan yang dijalani oleh seorang muslim dan muslimah tentu yang sangat menentukan dan akan menjalaninya adalah Kedua mempelai Bukan walinya Dan wali tidak berhak Untuk memaksa Wanita yang ada di bawah pernikau, perwaliannya Baik dia itu berstatus Sebagai seorang gadis Atau berstatus sebagai Janda Apalagi seorang janda disebelahkan oleh Nabi SAW Bahwa Astayibu ahaku binafsiha min waliha Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada daripada walinya. Dia yang paling berhak atau lebih berhak untuk menentukan apakah lelaki yang melamarnya itu diterima atau tidak. Sehingga tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ada seorang janda yang dinikahkan oleh walinya, sedangkan janda tersebut tidak menginginkan suami yang dinikahkan dengan dirinya tersebut, maka pernikahannya tersebut dibatalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa sunan anhu anna khayyara bikran kariha. Sebagaimana juga telah diriwayatkan di dalam sunnah-sunnah Nabi alaihi salat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan opsi kepada seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya sedangkan sang gadis tidak menginginkan suami yang telah dinikah yang telah menikahinya tersebut. Jadi kalau janda diputuskan oleh Nabi untuk ditolak. Maksudnya apabila dia dinikahkan dengan seorang pria yang tidak diinginkannya, maka apabila dia tidak menginginkannya maka langsung dibatalkan oleh Nabi. Namun gadis karena masih ada campur tangan dan kewenangan dari wali maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan pilihan kepada sang gadis tersebut Apakah bersabar menjalani kehidupan rumah tangga Dengan seorang pria yang tidak ia senangi Atau dia berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut Wathabata dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, latun kahul bikru hatta Gadis perawan itu tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin. Wa dan izinnya itu apabila dia diam. Hadis-hadis ini telah kita bahas dalam pembahasan kitab bulu Maram. Wa bi Dan Nabi SAW, wasallam beliau juga telah memutuskan bahwa seorang gadis yang berstatus yatim seyogianya juga dia dimintai pendapatnya wala yutma badalih tilam namun tidak ada keyatiman setelah usia balik yakni setelah balik tidak dinyatakan lagi yatim maksudnya adalah wanita atau seorang gadis yang masih belia statusnya yatim dia belum balik itu boleh dinikahkan boleh dinikahkan sebagaimana Hal itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, di dalam Surat An-Nisa, masna wa sulasa ini adalah ayat berkenaan dengan anak yatim, bahwa diperbolehkan menikahi anak yatim walaupun dia belum balik. Walaupun tentu dari segi hukum positif kita, bahwa seorang wanita atau seorang tidak menikah kecuali setelah usia. 18 tahun, tetapi kita berbicara di sini adalah tentang hukum Islam bahwa nikah ushagiroh menikahi seorang wanita yang masih belum cukup usia balik itu diperbolehkan dalam tinjauan fikihnya. Ya, dalam tinjauan fikihnya adalah sesuatu yang diperbolehkan termasuk juga seorang wanita yang yatimah. Namun La yutma ba'da ihtilam Apabila dia sudah balik berarti sudah tidak yatim lagi Jadi batasan yatim itu adalah Sampai usia balik Karena pengertian yatim Kata para ulama adalah Man mata abuhu wa huwa sahir. Ya barang siapa yang ditinggalkan wafat oleh ayahnya Sedangkan dia masih Masih kecil Fadalla ala jawazi yatimah Wa quran Dan hadis yang mulia ini menunjukkan akan bolehnya menikahi seorang wanita yang berstatus sebagai yatim sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an. Wa sunan dan di dalam sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah disabdakan Nabi Ali Shallallahu alaihi wasallam bersabda la nikaha wali. Tidak ada nikah kecuali dengan keberadaan wali. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda la mar'ah nafsaha. Seorang wanita tidak berhak untuk menikahi menikahkan dirinya. Fa inna hiya lati nafsaha. Karena sesungguhnya wanita yang menikahkan dirinya itu dirinya sendiri itu adalah seorang wanita pelacur. Jadi nikah mesti dengan wali. Dan ini ada pemahaman yang saat ini salah difahami oleh sebagian kaum muslimin bahwa wanita itu boleh menikah dengan tanpa wali. Ini tidak benar. Maksud dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsiha Min Waliha, janda itu lebih berhak bagi uh, atas dirinya daripada walinya. Maksudnya dalam hal apakah dia itu atau yang melamar itu ditolak atau diterima. Dia lebih berhak menentukannya Tapi dalam proses pernikahannya Maka wajib Menggunakan wa atau melalui wali Karena Nabi Alaihi Wasallam Beliau bersabda La nikaha illa bi wali. Dan ini bersifat umum Baik bagi gadis atau perawan Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, La marah nafsaha seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya fa'inna zaniyata karena sesungguhnya wanita pelacur itu Hiyalati tuzawiju nafsaha Dia adalah yang menikahkan dirinya sendiri Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga al-imam ibn qayyim rahimahullah Di dalam fasal ini beliau menyebutkan Wa annal mar'ata idha awal Ini juga telah kita bahas dalam kitab bulu, -bulu dalam kitab bulugul -bulu maram dan apabila ada seorang wanita dinikahkan oleh dua orang wali maka yang sah adalah pernikahan yang dinikahkan oleh wali yang yang pertama. Ya, jadi kasusnya ada seorang akhwat. Dia memiliki dua orang saudara laki-laki. Ayahnya sudah meninggal. Wanita ini sudah siap nikah. Akhirnya dia mengatakan kepada kepada kakak atau kepada kedua kakaknya yang laki-laki. Dia katakan saya sudah mau menikah, tolong carikan ikhwah yang soleh. Kedua kakaknya ini mendapatkan calon bagi saudarinya ini. Dua calon yang berbeda. Akhirnya kemudian begitu kakaknya yang pertama menikahkan adiknya. Ya, karena bisa saja bahwa mereka tinggal di kampung yang berbeda. Tidak mengenal alat-alat telekomunikasi seperti yang kita kenal saat ini. Akhirnya kakaknya menikahkan adiknya. Sementara dalam waktu yang berbeda, mungkin selisih satu dua hari atau yang satu menikahkan di waktu pagi dan satu menikahkan di waktu malam, ya, dan karena tidak disyaratkan kehadiran mempelai wanita di saat dilangsungkannya akad nikah, maka kemudian kasus seperti ini terjadi di zaman Nabi shallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan bagi wali yang lebih dahulu menikahkan ya menikahkan wanita tersebut. Wasabata anhu annahu qadha fi rajulin tazawwaj wa lam yufrid laha sadaqan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memutuskan dalam kasus seorang pria yang menikah sedangkan dia belum membayar mahar bagi istrinya. Walam yadkhul biha dan pria ini pun belum pernah berhubungan suami istri dengan istrinya tersebut hatta mat sampai dia meninggal. Jadi belum lagi berbulan madu meninggal. Dia sudah menikah tetapi juga maharnya belum dibayarkan dan belum ditetapkan maharnya berapa. Pernikahannya sah apa tidak? Sah. Karena diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menikah dengan tanpa penyebutan mahar dan apabila itu terjadi maharnya adalah berarti mahar bimisel. mahar dengan standar yang sama apa standar yang sama dilihat saudari-saudarinya yang lain panainya berapa apabila panai saudaranya yang lain 20 juta maka berarti dia juga 20 juta apabila dia tidak memiliki saudari yang telah menikah maka dilihat bibi-bibinya bibinya berapa maharnya berapa apabila bibinya juga 20 juta maka berarti mahar wanita itu 20 juta ini namanya mahar bimisal jadi apabila seseorang menikah dengan tanpa menyebutkan mahar maka mahar yang berlaku adalah mahar bimisal mahar yang setara dengannya suatu ketika di zaman Rasulullah SAW ada seorang pria menikah dengan seorang wanita dia belum lagi berhubungan suami istri dan belum juga disebutkan maharnya tiba-tiba kemudian ya beliau meninggal ya maka tatkala beliau meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwasannya wanita yang telah dinikahinya tersebut tetap berhak untuk mendapatkan mahar semisal dan dia pun Berhak untuk mendapatkan harta waris, ya. Berhak mendapatkan harta waris dari suaminya. Berapa warisannya? Seper delapan atau seperempat, ya. Seper empat. Kalau seandainya pria tadi belum punya anak, tetapi apabila pria yang meninggal tadi sudah punya anak dari istri yang lainnya. Maka berarti dia mendapatkan seperdelapan. Jadi, wanita itu berhak mendapatkan mahar, walaupun belum disentuh oleh suaminya. Berhak untuk mendapatkan warisan seperempat atau seperdelapan dari peninggalan harta suaminya. Dan kemudian Rasulullah SAW pun memutuskan bahwa wanita ini tetap untuk melalui masa idah. Tetap memiliki masa tunggu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang lain selama berapa? Berapa lama? Empat bulan, sepuluh hari. Walaupun dia tidak pernah berhubungan suami istri dengan suaminya yang telah meninggal tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu Wa midi annahu qala li rajul dan di dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada seorang pria, Idan Uzawiju kalau begitu kamu saya nikahkan dengan Fulana. Laki-laki itu mengatakan, Naam, iya. Wakala lil marah, lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada kepada wanita, yang dinikahkan tadi atardina an uzawijaki fulanan apakah kamu rela untuk aku nikahkan kamu dengan si fulan qalat na'am wanita itu pun mengatakan iya fazawwaja ahaduhuma sahibah biha wa yufrad laha maka nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahkan keduanya Lalu kemudian keduanya pun berhubungan suami istri. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau belum menetapkan mahar baginya. Walam yu'tiha syai'an dan laki-laki itu pun belum memberikan sesuatu apapun kepada wanita itu. Falamma kana inda mautihi awwadaha sahman lahu bi Khaibar. Maka tatkala sang suaminya meninggal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan satu saham di khaybar bagi wanita tersebut dengan nilai senilai dengan mahar yang setara dengan dengan uh, wanita tersebut atau yang biasa diterima oleh keluarga wanita tersebut ini menunjukkan kata Imam Ibnu Qayyim ya dulu ala jawazin nikah min ghairi sidak maka diperbolehkan dilangsungkannya pernikahan dengan tanpa penyebutan mahar. Ya, dengan tanpa penyebutan mahar. Wa jawazud duhul qabla tasmiyah dan diperbolehkannya seorang yang telah melakukan akad nikah untuk melakukan hubungan suami istri walau mahar belum disebutkan nilainya karena hukum asalnya mahar itu telah ada standarnya. Standarnya itu siapa? keluarga wanita tersebut. Saudari-saudarinya atau bibi-bibinya yang sudah meninggal. Wa in lam yadkhul biha wa wujubul iddah wa wujubu iddatil wafah wa in lam yadkhul wa akhadha bihi Ibnu Mas'ud wa ahlul Irak. Ya dan inilah yang difatwakan oleh Ibnu Mas'ud dan para ulama di Irak bahwa diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri walau uh, belum diberikan mahar atau bahkan mahar belum ditentukan dan wajibnya untuk melewati masa idah bagi kaum wanita yang ditinggalkan oleh suaminya walaupun sang suami yang meninggal tersebut tidak pernah menyentuhnya semasa hidupnya ikhtilaf iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. jawazu tawalli tarfail aqd. Dan dari hadis yang mulia ini juga kata Ibnu Qayyim diperbolehkannya kita sekalian mewakilkan proses akad nikah. Bolehnya mewakilkan proses akad nikah. Baik itu dilakukan mewakilkan ini dilakukan oleh wali wanita atau oleh mempelai pria. Ya, jadi kalau mempelai pria kira-kira kalau ada antum yang belum menikah dan takut grogi nanti ketika melakukan akad nikah daripada salah-salah, antum wakilkan saja sama yang sudah berpengalaman. Ya, boleh. Ya. Coba kalau kita lihat itu ada kompilasi akad-akad nikah yang lucu di YouTube. Ya, akan kita dapatkan di sana beraneka ragam kejadian-kejadian lucu dalam akad nikah. Ya. Ada wali mengatakan kepada pengantin pria, "Saya nikahkan engkau." Maka langsung dia ikuti, "Saya nikahkan engkau." <ganti> pengantin sendiri yang mengikuti perkataan wali ada yang mengatakan begitu langsung walinya mengencangkan jabatan jabat tangannya sebagai tanda bahwa dia harus memberikan jawaban dia tidak mengatakan saya terima nikahnya anak bapak tetapi dia langsung mengatakan sah ya saking semangatnya ya eh, iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala jadi boleh ya boleh kita mewakilkan akad nikah kepada orang lain sebagaimana juga Nabi SAW telah mewakili sahabat yang mulia ini kemudian boleh bahkan dengan tanpa menyebutkan siapa yang telah mewakilkannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan zawaj tuka fulanan ya atau zawaj tuki fulanah kamu telah saya nikahkan dengan si fulanah si fulanah ini adalah tidak di bawah perwalian Nabi SAW namun wali dari wanita ini telah mewakilkan Nabi SAW untuk melangsungkan akan nikah bagi bagi anaknya ya, ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah beliau mengatakan wa amara man aslama wa tahtahu min arba ayyakhtar min huma arbaa Dan Nabi SAW Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada orang yang baru masuk Islam sedangkan dia memiliki istri lebih dari empat karena poligami ini adalah bukan sesuatu yang baru ya sebelum datangnya Islam poligami ini adalah sudah dikenal tetapi Islam kemudian datang memberikan batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang lebih detail sehingga tidak menterlantarkan kaum wanita begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa risalah ini banyak dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki istri lebih dari empat. Maka apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya memerintahkan kepada orang tersebut untuk memilih empat di antara istri-istrinya tersebut dan menceraikan atau melepaskan yang lainnya. Ya, wa ayyakhtaro minhuna arba'a wa amaro aslama Watahu uhtan ayahtaru ahaduhuma, sebagaimana juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah memerintahkan kepada orang yang masuk Islam dan dia memiliki istri yang bersaudara. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kita diharamkan untuk menikahi dua orang wanita yang bersaudara. Wa anta juma ubain al ukhtaini illa salaf. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kita untuk menikahi dua orang wanita bersaudara kecuali yang telah lalu. Artinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala namun salah satu di antara mereka harus harus dilepaskan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah memerintahkan untuk memilih salah satu di antara istri yang bersaudara tersebut. Fadhdhama sihatun nikah kufar sehingga dari sini pun berarti kita dapat menyimpulkan kata Ibnu Qayyim tentang sahnya pernikahan orang kafir. Jadi, orang kafir apabila dia menikah kemudian masuk Islam tidak perlu menikah kembali. Saat ini banyak sebagian orang-orang awam menikah, maaf, dia masuk Islam. Setelah masuk Islam kemudian dilangsungkan kembali pernikahan, katanya sesuai dengan syariat Islam. Padahal, hal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak pernah menikahkan kembali sahabat yang masuk Islam dengan istrinya. Apabila mereka masuk Islam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan pernikahan, ya, pernikahan sebelumnya, walaupun sebelumnya dia berada di luar agama Islam, baik dari kalangan Ahlul Kitab bahkan dari kalangan musyrikin hanya saja kemudian setelah masuk Islam maka seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menikahi seorang wanita musyrikah ya sebagaimana juga seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan untuk dinikahi oleh orang-orang kafir baik dari kalangan ahlul kitab ataupun selain mereka namun sangat kita sayangkan bahwa saat ini masih kita dapatkan ada seorang muslimah yang dinikahi oleh non muslim dan tentu hukumnya ini adalah dosa besar pernikahannya tidak sah dan dia mengambil hukum hukum zina ya tidak diperbolehkan ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa zakarat tirmidhi wa hassanahu anhu dan al-imamu tirmidhi rahimahullah beliau telah menyebutkan sebuah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menghasankan hadisnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda Innal abda ida tazawaj idnin mawali fahuwa akhir apabila ada seorang hamba sahaya yang menikah dengan tanpa seizin walinya maka dia itu seorang pelacur karena Seorang budak atau hamba sahaya, dia adalah milik tuannya, maka dia tidak boleh melakukan proses pernikahan kecuali dengan seizin walinya. Dan walinya adalah tuannya. Maka dengan demikian, bahwa apabila ada seorang hamba sahaya melakukan pernikahan dengan tanpa seizin tuannya, maka dia itu akhir atau pelacur, dan berarti pernikahannya tidak sah al iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul al qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab Zadul Ma'ad dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang petunjuk beliau dalam masalah pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan itu adalah menjadi pembahasan terakhir dari kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, namun kemudian saya tambahkan secara garis besar tentang proses pernikahan yang Dicontohkan oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim memandang bahwa pernikahan itu adalah satu bentuk ibadah. Dia bukan hanya sekedar budaya dan adat tradisi, tetapi seyogianya seorang Muslim ketika dia melaksanakan pernikahan saat itu dia tengah beribadah kepada Allah Azza Jalla. Sehingga seyogianya pernikahan yang dilakukan dengan seluruh prosesnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Wasallam. Apa saja petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam secara rinci dalam proses pernikahan? Yang pertama adalah Yusrus sodak atau sidak memudahkan mahar. Dari petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam, kita mempermudah mahar. Di dalam Sunan Tirmidzi, Afwan. Di dalam Sunan Al baihaqi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Khairus Aisaruh. Sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah. Dan di dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Khairun Nikah Aisaruh. Sebaik-baik pernikahan itu adalah yang paling mudah. Di dalam penjelasan al-Mubarakfuri, di dalam syarah Sunan Abu Dawud, beliau mengatakan, ay ashaluhu ala mahri yang dimaksud dengan sebaik-baik pernikahan adalah dengan memberikan kemudahan bagi mempelai pria dengan meringankan mahar dan yang lainnya. Ya, dan di dalam riwayat yang lain atau perkataan ulama yang lain Al-Allamah Syekh Al-Azizi beliau mengatakan aqalluhu mahran wa ashaluhu ijabatan lil khitbah. Pernikahan yang paling baik itu adalah yang maharnya sedikit. Dan yang paling mudah di dalam menerima lamaran tidak tidak terlalu terlalu bertele-tele. Ya, birokrasinya enggak panjang. Ya, kalau birokrasi itu bila bisa dipangkas, dipangkas. Bila perlu digital. Ya, tidak perlu warawiri kalau kata istilahnya Ibu Risma Wali Kota Surabaya. Ya, permudah. Jangan sampai kemudian kita baru datang melamar, kita sudah rame-rame datang. Katanya kalau menurut suku kita itu harus lima kali datang. Waduh. Ya. Pemilik kasusnya hanya tersenyum-senyum saat ini. Karena kita pernah mengantar seorang ikhwah mau melamar, sudah lengkap kita datang, masya Allah, 10 mobil lebih kayaknya. Tiba-tiba begitu datang, Katanya kalau dalam budaya kita itu datang itu harus lima kali. Waduh, harus lima kali. Tapi katanya bisa kita pangkas. Ya, begitu sajalah. Ya. Bisa kita pangkas sampai dua tiga kali saja. Ya, itu yang lebih bagus, Pak. Lebih cepat lagi lebih bagus. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pernikahan yang paling baik adalah yang paling mudah. Sederhana maharnya, dan demikian pula dalam penerimaan lamaran. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu diriwayatkan oleh Imam Tirmizi beliau mengatakan Allah la tagha la nisa. Ketahuilah janganlah kalian saling memahal-mahalkan mahar. Ya saling memahal-mahalkan mahar. Fa kanat dunya kalau seandainya dengan maharnya dengan mahalnya mahar itu adalah sebuah prestise di dunia atau dia itu adalah bagian dari ketakwaan di sisi Allah. Lakana aulakum biha Nabiullah alaihi wasallam. Sungguh yang paling berhak untuk menerapkan mahalnya mahar tersebut adalah Nabi Allah. Jadi kalau memang itu adalah sebuah gengsi saat ini kan masalahnya adalah masalah gengsi. Ya kalau mahar semakin banyak seakan-akan gengsi keluarga ini menjadi meningkat. Umar bin Khattab mengatakan kalau itu sebuah gengsi atau sebuah ketakwaan di sisi Allah, maka yang paling berhak menerapkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma alimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakha syai'an min nisa'ihi wala anka min banatihi ala min sintai 'ashrata uqiyah Umar bin Khattab kemudian melakukan saya tidak mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahi seseorang dari istri-istrinya dan tidak pernah pula aku ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak-anak perempuannya lebih dari 12 uqiyah jadi Rasulullah tidak pernah memberikan mahar atau menerima mahar lebih dari dua belas uqiyah. Satu uqiyah itu sama dengan empat puluh dirham. Satu uqiyah sama dengan empat puluh dirham. Satu dirham itu sama dengan dua sembilan 75 gram Jadi kurang lebih 3 gram 3 gram perak Berarti 3 gram kali 40 Jadi berapa? 120 120 dikali 12 Berapa? Berapa? Harga perak sekarang berapa, per? Harga perak, per gram berapa? Saya cari tadi di Google, nggak tahu benar apa salah. Per gramnya, 70 ribu. Berapa, Pak? 40 ribu. Ya, 40 ribu. Jadi antum ingin tahu sekarang maharnya Rasulullah Jadi yang mau menikah harus menyiapkan uang sebanyak ini Kalau mau mengikuti sunnah Saya hitung 12 Kali 40 Afwan Iya ya, 480 Kali 3 1440 gram perak kali menurut informasi dari Pak Nasir saya lebih percaya Google daripada Pak Nasir lebih percaya Pak Nasir daripada Google gitu maksud saya kali 40 ribu rupiah itu sama dengan 57 juta 600 ribu itu kalau mengambil pendapatnya Pak Nasir kalau mengambil pendapatnya Google tadi saya hitung 99 juta 960 ,000. Makanya saya ngambil pendapatnya Panasir agar lebih mudah bagi antum untuk menerapkan sunnah Nabi. <tuh> ya, jadi bukan mushaf dan seperangkat alat sholat. Ya kecuali kalau mushafnya adalah mushaf yang ditulis dengan tinta emas di mujamma Malik Fahad di percetakan Al-Quran itu ada Al-Quran ada Al -Quran yang ditulis dengan tinta campur emas itu satu mushafnya 5000 sekian real gitu kemarin saya pergi ke museum Al-Quran di Madinah ada mushaf Al-Quran ditulis dengan dengan emas murni ya satu mushaf yang menghabiskan ya berapa puluh kilogram emas gitu ya ada Al-Quran ditulis dengan emas murni ya al iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala itu mahar Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya jadi antum jangan berdalil lebih mudah katanya murahkanlah mahar dan seterusnya kemudian bahar, bayar mahar, apa mahar hanya satu juta rupiah karena kalau antum mengikuti sunnah, sunnahnya Nabi memudahkan mahar. Tapi maharnya Nabi itu tidak lebih dari berapa tadi? 12 uqiyah. Satu uqiyah sama dengan 40 gram emas. Satu uh, maaf, perak. ya satu, satu, dirham, maaf. 40 dirham. Satu dirham sama dengan kurang lebih 3 gram perak. Satu gram perak sama dengan 40 ribu tadi Kalau kita kalikan saja 40 ribu Berarti 57 juta ratus ribu rupiah Itu mahar yang harus antum Siapkan apabila ingin mengikuti sunnah Apalagi yang mau poligami Maharnya lebih mahal lagi itu semestinya Taib. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala'an Beliau mengatakan Andaikan memahar, memahalkan mahar itu Adalah sebuah gengsi Dan sebuah ketakwaan Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam Yang berhak Yang lebih berhak untuk menerapkannya Tapi Nabi SAW tidak pernah memberikan mahar Dan tidak tidak menerima mahar Kecuali 12 uqiyah dan satu uqiyah itu adalah 40 dirham Dan satu dirham itu sama dengan 2 gram 970 Atau koma 970 atau hampir 3 gram Ini petunjuk yang pertama Memudahkan mahar Petunjuk yang kedua dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan adalah nun nikah, mengumumkan pernikahan. Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Alinu hadan nikah, umumkanlah pernikahan ini." Dan di dalam riwayat Imam Nasai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Faslu ma bayna al wal haram fin nikah." Yang memisahkan antara yang halal dan haram adalah memukur banak di saat pernikahan. Namun para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa hadis tentang duf ini khusus bagi kaum wanita. Adapun bagi kaum pria maka tidak memerlukan rebana. Kalaupun mau bernasid maka nasid dengan tanpa duf karena di sana ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerupai kaum wanita. Ya, dan ini menunjukkan bahwasannya di saat pernikahan dilangsungkan maka kita harus menampakkan kegembiraan. Ya, harus menampakkan kegembiraan oleh sebab itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau beliau memberikan keleluasaan dalam makan dan minum ketika dilangsungkannya akad nikah dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda aulim walau bisyah lakukanlah walimah walaupun dengan menyembelih seekor kambing. Walaupun tentu apabila tidak didapatkan adanya Daging atau makanan lainnya maka diperbolehkan melakukan walimah dengan sederhana mungkin, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika beliau menikah dengan Sofiah. Saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak menyembelih kambing atau binatang yang lain. Saat itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam hanya melakukan walimah di perjalanan dengan menghidangkan kurma, akid, dan samin. Hanya menghidangkan kurma, kemudian susu yang dikeringkan, dan minyak samin. Ya, Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, yang berikutnya di antara petunjuk Nabi SAW dalam pernikahan disunahkan bagi kita sekalian untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah karena ida rofa insan ida tazawaj kalau apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang menikah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barokallahu laka wa alaika wa jamaa fi khair hadis diriwetkan Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al Albani kemudian berikutnya di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pernikahan bahwa disunnahkan bagi suami apabila dia hendak masuk kepada istrinya masuk di sini dengan tanda kutip artinya hendak melakukan sebuah hubungan suami istri maka disunahkan beberapa hal yang pertama mula tofatu zaujah memberikan candaan-candaan atau meluluhkan perasaan sang istri. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Asma binti Umais radhiyallahu taala beliau mengatakan kuntu sahibata Aisyah allati hayyatha wa adkhalatha ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam aku termasuk ke dalam kelompok seorang kelompok wanita yang menyiapkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika hendak didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setelah umul mukminin Aisyah radhiyallahu anha balik baru kemudian didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dan bersamaku kata Asma binti Umais ada wanita-wanita yang lain. Ya. Saat itu kemudian kita tidak mendapatkan adanya hidangan yang baik kecuali secangkir susu. Maka saat itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan susu tersebut kepada Aisyah radhiyallahu taala karena Aisyah nampaknya masih malu bersama bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak dipertemukan dengan Nabi masih malu-malu. Akhirnya diantar oleh beberapa orang sahabiah yang lain. Saat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau minum susu dari cangkir beliau lalu kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikannya kepada kepada Aisyah radhiyallahu taala Ya. Kemudian fast jariah. Tiba-tiba kemudian Aisyah radhiyallahu taala beliau sangat malu. Beliau malu malu-malu untuk mengambil ya susu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Asma binti Umais bersama dengan wanita yang lain dari kalangan Sahabiah, beliau mengatakan, La turadi yada Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam khudi minhu. Jangan malu-malu, jangan kau tolak tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ambillah susu itu darinya. Fa ala haya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengambil susu itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh rasa malu. Fasharibat minhu. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha meminumnya. Thumakal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Aisyah, Nawili sawahibik atau Nawili sawahibak. Berikanlah kemudian setelah itu kepada teman-temanmu maksudnya kepada Asma bintu Umais dan sahabiah-sahabiah yang lain. Fakulna lalu kemudian para wanita yang mendampingi Aisyah saat itu mereka mengatakan la kami tidak tidak selera wahai Rasulullah. Yani, kami tidak ingin gitu ya, tidak tidak mau gitu. Tapi kemudian Nabi SAW beliau bersabda la tajma'na jau'an Wakadiba, janganlah kalian gabungkan antara rasa lapar dan kedustaan. Ya, jadi sering kali kan sama kita biasa basa-basi ditawarin makan, bilang sudah gitu ya. Padahal belum. Maka apabila kita dapatkan ada orang seperti itu, maka kita katakan jangan gabungkan lap, rasa lapar dan kedustaan. Ya, la tajma jauan Jangan gabungkan antara rasa lapar dan kedustaan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa sebab itu zaujah dan ini adalah berlaku bukan hanya ketika pengantin baru tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi SAW apabila tidak mendapatkan adanya sesuatu yang bisa dihadiahkan kepada istrinya sebelum melakukan hubungan suami istri Nabi SAW terkadang membawa air air jadi walaupun bukan hadiah yang bermakna tetapi Walau tak ada setangkai bunga Maka secangkir Gelas air putih pun menjadi sesuatu yang bermakna Ya Jangan di sebagaimana disebutkan oleh Al Istanbuli dalam kitab Tuhfatul Arus tentang masalah ini. Ada seorang yang ada satu kasus terjadi ada seseorang yang dilahirkan atau hidup di tengah-tengah komunitas yang biasa hidup keras. Dia tidak mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Akhirnya kemudian begitu masuk ke kamar pengantin maka dia kemudian lang langsung main, ya main kejar-kejaran sampai kemudian pada akhirnya sang istri terperosok di ranjang dan kakinya patah. <gainan> Jangan sampai kasus ini terulang kembali kata beliau. Di sana ada petunjuk Nabi wasallam Bagaimana mula tofatu ya ada salah seorang ihwa mengadu, kata Ustad bagaimana bicaranya. <gainan> ya istri saya katanya tidak mau mendekat ya ya tidak mau mendekat karena ternyata ihwa ini terus bagaimana antum mendekatinya ya langsung saya panggil katanya antum perlu basa basi ya apalagi terkadang seorang akhwat seorang akhwat yang solihat yang tidak pernah mengenal pacaran ya terjaga dia adalah wanita-wanita yang disebutkan dalam Al-Qur'an Uh, apa namanya wanita-wanita yang ghafilat wanita-wanita yang lalai apa maksudnya wanita-wanita yang lalai wanita-wanita yang lalai dari berpikir untuk melakukan perzinahan wanita-wanita yang mukminat qanitat ghafilat wanita-wanita yang lalai lalai dari berpikir untuk melakukan sesuatu yang negatif sebagian akhwat Bertemu dengan suaminya Dia ragu Ini sudah kasah atau ke belum Salah seorang ikhwa dia cerita Saat ketika saya menikah Istri saya itu tidak mau buka cadar Tidak mau buka cadar Kenapa? Karena tidak terbiasa untuk kemudian Ya Bertemu dengan pria yang bukan mahramnya Ya Tetapi juga si Yoganya adalah bagi akhwat Solihah penting tetapi juga harus pakai ilmu ya kan itu menunjukkan kesolehannya kesolehannya tapi itu menunjukkan juga bahwa akhwat tersebut adalah kurang ilmunya maka sudah sudah walimah sudah jadi pengantin baru begitu berhadapan dengan suaminya masih juga pakai pakai cadar berarti dia itu adalah wanita solihah tapi ilmunya masih masih kurang ya semestinya kan ketemu dengan suaminya dia buka cadarnya ya al iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa ta'ala kemudian Berikutnya, juga yang dilakukan atau yang disunahkan oleh Nabi SAW adalah Wasallam adalah waduk ala ubun waduk mulia adalah waduk mulia adalah waduk ubun adalah waduk mulia adalah waduk mulia adalah waduk mulia adalah waduk doa bacaan apa bacaan doa pegang ubun-ubun karena begitu ber, pertama kali bertemu maka Syogya si suami memegang ubun-ubun istrinya lalu kemudian berdoa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jab, wa, wa ma jabal ma jabaltaha alaihi Ya Allah aku memohon kepadaku aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan perangai-perangainya dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan perangai yang telah engkau tetapkan atas dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Kemudian berikutnya juga disunnahkan sebelum masuk kepada istrinya untuk melaksanakan salat dua rakaat bersamaan. Sholat berjamaah bersama dengan istrinya dua rakaat. Maksud masuk di sini adalah bukan masuk pertama kali ketika hendak menyerahkan mahar, tapi masuk di sini masuk dengan tanda kutip karena di sini praktik pernikahan sebagian ikhwan dan akhwat ketika pernikahan dilangsungkan setelah akan dilakukan penyerahan mahar ada satu susunan acara di Kendari ini namanya pembatalan wudhu. Padahal pengantinnya nggak wudhu sebelum akad. Ya pembatalan wudhu ini sebenarnya adalah penyerahan mahar. Sebagian ikhwan dan akhwat saat itu sholat dua rakaat. Ya sholat dua rakaat. Padahal yang dimaksud dengan solat dua rakaat di sini adalah solat dua rakaat di saat ia hendak memasuki istrinya, bukan dalam proses itu. Terkadang kita acara hikmah pernikahan ceramah mau disampaikan pengantinnya tidak ada. Kemanami pengantinnya katanya solat dulu dua rakaat berjamaah, baru karena ini adalah satu momen yang sangat penting akhirnya dia juga solatnya panjang-panjang. Akhirnya kemudian hadirin semuanya duduk menunggu. Ini adalah tidak pas. Ya karena letak salat di sini adalah salat ketika dia hendak berkhulwah dengan istrinya. Bukan di saat penyerahan mahar. Penyerahan mahar diundurkan ditangguhkan pun tidak menjadi masalah. Ya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam sahih Bukhari Ya amma inna uh, beliau Ali salatu wasalam beliau uh, beliau Ali salatu wasalam atau di diriwayatkan di, di dari para ulama salaf diriwayatkan dari Abu Abi Syai, Ibnu Abi Syaibah telah datang seorang kepada Abdullah Ibn Mas'ud Ini tazawajtu jariatan syabah... sesungguhnya aku telah menikahi seorang gadis yang masih belia. Wa ini akhafu ayyafruqani, Sesungguhnya aku khawatir dia akan membenciku. Faqala Abdullah. Lalu kemudian Ibnu Mas'ud beliau mengatakan innal innal alifa minallah. Sesungguhnya kejinakan itu Keterpautan itu datangnya dari Allah wal furqu minasyaitan... Dan kebencian itu datang dari syaitan. Yuridu ayak rohaila ikum lakum. Syaitan ingin agar kalian membenci apa yang telah Allah halalkan bagi kalian. Idah atatka maka apabila istrimu itu datang kepadamu famurha antusalliyawaro maka perintahkanlah dia untuk sholat di belakangmu dua rakaat asar diriwayatkan oleh Al Imam Al Albani atau disahihkan oleh Al Albani dalam kitab Adabuz Zafaf. Ikhwat al iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga adalah berdoa sebelum berhubungan suami istri. Ini memiliki pengaruh yang sangat besar pada kesolehan anak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Amma inna ahadakum ida ata'alahu Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, waqala lalu kemudian dia mengatakan bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Apabila dia mengatakan ketika hendak mendatangi istrinya, bismillah Allahumma jannibna syaitan, ya Allah jauhkanlah dari kami syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah engkau rizkikan kepada kami faruziqa waladan lalu kemudian dari hubungan suami istri itu kemudian terlahir seorang anak lam yadurrahu syaitan maka syaitan itu tidak akan membahayakan anak tersebut ya jadi ini pentingnya berdoa di saat berhubungan suami istri karena sangat erat kaitannya dengan ya dengan kesolihan anak kita sekalian ya oleh sebab itu bisa jadi bahwa apabila kita melihat anak nakal gitu ini jangan-jangan orang tuanya tidak tidak berdoa dulu ya ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala dan kemudian secara garis besar setelah proses pernikahan terjadi secara garis besar dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa ayat 19 yaitu al muasyarah bil ma'ruf memperlakukan istri kita dengan baik Allah subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'a wa fihi khairan katsira dan pergaulilah oleh kalian istri-istri kalian itu dengan baik maka jikalau kalian membenci mereka maka bisa jadi sesuatu yang engkau benci tersebut baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan baginya kebaikan yang sangat banyak Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Ida salatil mar'atu khamsaha wa syahroha Apabila seorang wanita itu sholat lima waktu Dan dia melaksanakan saum di bulan Ramadan Wa farjaha Dan dia menjaga kemaluannya Wa wa ato wa zaujaha dan dia mentaati suaminya kila laha maka akan dikatakan kepadanya pada hari kiamat kelak udhulil jannah tamin ayi abwabil jannah masuklah kali kamu kepada surga dari pintu mana pintu mana saja yang kamu inginkan hadis diriwetkan oleh Syaikh Al Albani rahimahullah taala iman yang dimuliakan oleh subhanahu wa taala demikian apa yang telah kita bahas dari kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad dan semoga kita sekalian dapat mengambil ibrah dan manfaat darinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang melimpah kepada penulis kitab ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita dengan beliau di Jannatul Firdaus bersama dengan para nabiin, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh Fajazahullahu anna wal muslimina khairul jaza wallahu taala ala sallallahu wasallam ala nabiina muhammad barakallahu fik wa jazakallahu khairan kita ucapkan kepada ustaz yang telah memberikan paparan materi dari pembahasan terakhir di dalam kitab mukhtasar zadul muad mengenai petunjuk nabi dalam pernikahan untuk selanjutnya kami persilahkan bagi para jamaah sekalian apabila memiliki pertanyaan Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur atas kesempatan yang diberikan e, mengenai pernikahan tadi Ustaz tentang menyediakan mahar Ustaz. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat ketika kedua belah pihak telah menentukan mahar dan ditentukan jumlahnya. Terus pihak lelaki agak kesulitan dan mencari solusi dengan cara e, kredit di bank jadi maharnya kredit bank. Bahkan kalau bukan ihwanya yang kredit, orang tua dari ihwa tersebut, bahkan antara pengantin, calon pengantin pria dan wanita konsultasi dulu bagaimana kalau mau saya kreditkan kita di bank untuk maharnya ini. Bagaimana itu Ustaz? Terus apakah dampak pernikahannya apa sah apa tidak Ustaz? Terus, kalau sudah terlanjur, bagaimana, Mr. <tuk> uh, terus, yang kedua, Ustaz, tentang tadi disinggung masalah doa sebelum bertemu istri, uh, saya ingin hubungkan dengan fenomena yang terjadi di masyarakat, uh, seperti mengidam yang berlebihan, uh, istilahnya hiperemesis, mual-mual, bahkan muntah-muntah sampai berlebihan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang tua yang menghubungkan dengan sufi atau adat sebagainya, ketika dia melihat fenomena itu, dia sampaikan, "Oh, suaminya yang tidak tahu." Nah, di sini, tidak tahu itu bagaimana ustad dalam pandangan Islam, apakah ada uh, sebab akibat, doa, atau adab yang dilanggar ketika bertemu istri dengan kejadian mengidam berlebihan muntah-muntah hipermesis tersebut Ustaz. Syukran atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wa mawalah Amma baad Ya Memenuhi mahar dengan cara kredit di bank Mungkin jaminannya surat nikah Ya Allah taala alam seyogianya karena pernikahan itu adalah ibadah dan ibadah tentunya harus kita laksanakan dengan menjaga kaidah-kaidah hukum Islam yang lainnya. Sama halnya ketika kita naik haji Bagaimana hukumnya naik haji dengan pembiayaan ongkos dari bank riba dari sesuatu yang diharamkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda apabila seorang hamba datang ke baitullahil haram dengan menggunakan harta yang haram maka ketika dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik maka ada panggilan dari langit sana yang mengatakan la labbaik wa la Kamu tidak memenuhi panggilan Allah dan kamu pun tidak memenuhi panggilan dari Allah Azza wa Jalla. Hajinya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umrohnya tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ini kaitannya dengan pernikahan, dan apabila kita kiaskan karena masalahnya hampir sama, ya, maka kita khawatir pernikahan ini akan sangat berefek pada anak keturunan kita. Walaupun tentu dari segi tinjauan fikihnya, ibadah hajinya tadi tetap sah, pernikahannya tetap sah, tetapi jikalau ini dilakukan dengan cara yang diharamkan, maka bisa berefek pada anak keturunan kita sekalian. Bahkan kalau kita berbicara di dalam madhab Imam Ahmad, kaidah di dalam fikih Imam Ahmad adalah annahyu yaqtadil fasad. Larangan itu bisa berefek pada rusaknya amalan, sehingga misalnya di dalam madhab Imam Ahmad Seorang yang melaksanakan ibadah haji Dari harta yang diharamkan Maka hajinya ini menjadi rusak Tidak sah Seorang yang melaksanakan sholat Dan sholatnya itu dilakukan di rumah Hasil korupsi Menurut madhab Imam Ahmad Sholatnya juga tidak sah Namanya sholat fidaril magsubah Ya ada seorang yang bekerja di sebuah instansi tertentu ketika dia masuk dengan cara menyogok hasilnya juga menjadi haram dalam madhab Imam Ahmad dengan kaidah tadi walaupun menurut pendapat jumhur bahwa dia adalah amalan yang terpisah dia tetap mendapatkan dosa riba dosa mencuri dosa korupsi tetapi ibadahnya tadi tetap sah ia sah dari segi tinjauan fikihnya Tetapi apakah amalan itu diterima di sisi Allah? Ini tentu yang menjadi rahasia ilahi kan Tapi di dalam madhab Imam Ahmad Sangat keras dalam masalah ini Oleh sebab itu seyoganya apabila ada seorang ikhwan Belum sanggup untuk melakukan pernikahan karena mahalnya mahar yang telah ditetapkan oleh calon istrinya oleh keluarga calon istrinya maka seyogianya dia bersabar dan memperbanyak saum karena nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu falyatazawwaj uh, fa, fa innahu aghdholul bashar wa ahsanu lil wa man lam yastati' fa alaihi bis saum fa innahu lahu huijah Wahai para pemuda siapa di antara kalian yang telah sanggup melakukan pernikahan maka segeralah ia menikah karena dia lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan dan barang siapa yang tidak mampu atau yang belum mampu Rasulullah tidak bersabda maka minjamlah ke bank. Tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda maka hendaklah dia memperbanyak saum karena sesungguhnya saum itu dapat menjadi perisai. Kalau seandainya dia tetap tidak mau menerima lamaran kita dan kita tidak mampu untuk menikahinya, cari akhwat yang lain, ya akhwat. Ya. Ribuan akhwat di Kendari memenuhi rumah-rumah kaum muslimin dan muslimat. Ya, apakah ya tidak ada lagi wanita yang bisa antum nikahi kecuali si dia? Oleh sebab itu Cari akhwat yang lain Jangan antum paksakan Begitu antum menikah kemudian Bagaimana antum akan bahagia Bagaimana akan mawaddah warohmah Kalau sudah menikah antum dikejar-kejar sama bang Tidak akan ada mawaddah, Tidak akan ada tumak Tidak akan ada rahmat Ya oleh sebab itu Jangan dipaksakan Dan kemudian Cari akhwat yang lainnya Karena terkadang sebagian dari keluarga akhwat menentukan mahar tujuannya sebenarnya bukan itu. Tapi tujuannya ingin menolak antum. Antum harus paham makan hal itu. Ya. Jadi jangan kemudian terlalu dipaksakan. Kemudian berikutnya apakah ada hubungan dan keterkaitan antara doa di saat seorang berhubungan suami istri dengan nidamnya seorang wanita yang berlebihan. Wallahu taala alam tidak ada saya belum mendapatkan adanya penjelasan para ulama rahimahumullah yang menjelaskan akan hal itu. Ya, kalaupun ada pernyataan-pernyataan dari sebagian orang itu adalah terlalu dihubung-hubungkan. Ya dan terkadang dia pun tidak tahu. Ya. Ya ketika dia mengatakan itu suaminya saja yang tidak tahu. Ya dia sendiri terkadang istrinya di saat mau melahirkan atau di saat hamil juga tak ngidam juga. Apabila dia kita tanya apa sebenarnya ya ilmunya tentang hal itu dia pun kemudian saya yakin tidak akan mengetahuinya oleh sebab itu uh, kita katakan, wallahu taala alam hukum asalnya adalah tidak ada keterkaitan antara doa tersebut dengan ngidam karena Nabi saw mengaitkan doa dengan kesolihan sang anak bukan dalam proses kehamilan e, ibu dari anak tersebut wallahu taala alam. Barakallahu wa Satu pertanyaan terakhir kami persilakan. Silakan, Pak. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Afwan tadi telah dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW uh, memberi mahar dan menerima mahar tidak lebih dari 12 rukiah Apakah boleh lima rukiah karena di sini dijelaskan tidak lebih dari dua belas. Apakah boleh dibawanya? Kemudian bagaimana dengan maharnya Nabi eh, maharnya Ali bin Nabi Talib, Berapa rukiah dia Stad? Ya Ustaz. Syukran ya, Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah. Ya mahar boleh kurang dari itu dan boleh lebih daripada itu. Menunjukkan bolehnya kurang dari itu adalah hadis iltamis walau khataman min hadid hadis yang telah kita bahas dalam kajian bulugul maram kisah tentang seorang sahabat yang tidak memiliki mahar walau cincin yang terbuat dari besi sehingga pada akhirnya ia menjadikan hafalan Al-Qur'annya sebagai maharnya ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya memberikan mahar kurang daripada itu tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan mahar dan tidak menerima mahar, ya lebih dari uh, lebih dari 12 uqiyah dan satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Dan tampaknya Allah Taala alam mahar Ali bin Abi Thalib yang diberikan juga pada Fatimah radhiyallahu taala adalah 40 puluh, apa maaf 12 uqiyah ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Wallahu Taala Alam.